Ayu Ting Ting ke Ivan Gunawan. Beli rumah 8 miliar rupiah bisa. Seserahan 5 miliar rupiah nggak bisa. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Pedangdut Ayu Ting Ting memang tengah digosipkan dengan beberapa pria. Salah satu pria yang digosipkan dengan Ayu Ting Ting adalah Ivan Gunawan. Beredar kabar bahwa Ivan Gunawan memang mencintai Ayu Ting Ting. Namun, perasaan Ivan Gunawan nampak seakan tidak begitu ditanggapi oleh Ayu Ting Ting. Hingga Ayu Ting Ting menjalin hubungan dengan Adit Jayusman. Bahkan Ayu Ting Ting dikabarkan akan menikah dengan Adit Jayusman. Namun ternyata, cerita cinta Ayu Ting Ting kandas. Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman gagal menikah. Setelah Ayu Ting Ting gagal menikah, gosip dengan Ivan Gunawan pun kembali merebak. Bahkan publik mengetahui jika Ivan Gunawan memiliki perasaan yang serius kepada Ayu Ting Ting. Berikutnya, tersiar kabar jika Ayu Ting Ting menginginkan seserahan 5 miliar rupiah. Hingga, pernyataan Ayu Ting Ting yang menginginkan seserahan dengan harga fantastis seharga 5 miliar rupiah tersebut, kerap menjadi guyonan. Seperti ketika Wendy Cagur menyindir Ivan Gunawan. Kala itu, Ivan Gunawan dikabarkan telah membeli rumah seharga 8 miliar rupiah. Meski Ivan Gunawan membeli rumah seharga 8 miliar rupiah, Ivan Gunawan tidak ada tanda-tanda akan memberikan seserahan kepada Ayu Ting Ting. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ayu Ting Ting menginginkan seserahan senilai 5 miliar rupiah. "Lu juga baru beli rumah," ujar Ruben Onsu kepada Ivan Gunawan seperti yang dikutip Pikiran Rakyat Tasikmalaya.com dari kanal YouTube Trans TV Official yang diunggah tanggal 31 Mei tahun 2021. "Ya gue mah 8 miliar," kata Ivan Gunawan. Mendengar hal tersebut, Wendy Cagur tiba-tiba menyinggung Ivan Gunawan dengan seserahan yang diminta Ayu Ting Ting. "Eh Ayu," komplain, "beli rumah 8 miliar bisa, seserahan 5 miliar bisa," tutur Wendy Cagur. Mendengar apa yang dikatakan oleh Wendy Cagur, Ivan Gunawan langsung menghampiri Ayu Ting Ting. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.